masih berjalan. Yang terbakar itu ke semuanya atau separuh atau gimana? Kondisi untuk yang terbakar ya gudang. Kalau info ruang meeting tadi? Jadi untuk gudang yang pertama mungkin dari ruang meeting kami dapat di gudang. Berarti awalnya percikan itu dari ruang meeting? Jam 7:15 tepatnya di Kereta 5 telah terjadi kebakaran, lalu kebakaran gudang yang isinya kain, kain, pallet dan kali sehingga menyebabkan kebakaran dan menyebabkan kebakaran dan untuk saat ini masih berlangsung dan berupaya untuk dipadamkan. Ada korban atau tidak? Sementara korban mobil dan kerugian dapat dipadamkan. Dugaan sementara ya? Dugaan sementara kebakaran? Dugaan sementara disebabkan karena percikan. Tapi nanti jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.